Halo guys, di video kali ini saya mau kasih tips dan informasi mengenai tracker CPT. Nah, di depan kita terdapat 2 unit tracker, mulai dari Techgiro yang harganya 230 ribuan ya, seperti ini. Kemudian ini dari Multipro yang harganya 60 ribuan. Nah, jadi kedua tracker ini ada kekurangan dan kelebihannya, tapi kita bisa memaksimalkan keduanya dengan cara kita modif. Nah, seperti apa memodifikasinya? Nah, di sini perlu kita ingat ataupun ketahui ya. Nah, untuk tracker yang seperti ini ya teman-teman, banyaklah dari apa saja, merek-mereknya bebas karena bentuknya sama saja. Nah, kekurangannya ini tidak bisa membuka lebar teman-teman ya. Tidak bisa membuka lebar. Tidak seperti ini, kalau ini kan lebar banget tuh. Nah, lebar tuh ya. Jadi ini nggak mampu untuk membuka ataupun menahan pulley Nmax ataupun PCX ataupun apa namanya Xmax ya, karena ini kecil teman-teman, kurang lebar. Nah, jadi untuk cara memodifikasinya mudah banget, tinggal kita luruskan yang ini nih, yang ininya kita luruskan nih, kan ini bengkok nih, ini kan menahan tadinya ya ke sini. Nah, saya luruskan seperti ini, kemudian saya las mur di sini, mur 12 ya, supaya tapaknya bisa menjadi lebar nih, seperti ini nih. Kan pertamanya segini ya. Nah, ini batasnya. Sekarang bisa melebar lagi tuh. Bisa lebar, teman-teman tuh ya. Bisa melebar, ini mampu untuk menahan pulley Xmax juga yang 250. Mampu ini, teman-teman. Tuh ya. Nah, kemudian yang kedua modifikasinya di bagian sini. Kalau ini kan tadinya besar, jadi nggak bisa masuk ke pulley Honda, nggak masuk karena kebesaran ininya. Jadi kita gerinda nih, gerinda saya kecilin nih seperti ini. Nah, ini jadi dua modifikasi untuk di tracker ini. Kemudian yang ketiga untuk tambahan gagangnya ini harus pakai pipa karena ini pendek. Beda dengan yang ini. Kalau yang ini panjang. Nah, lebih panjang dikit ya. Nah, seperti ini ya modifnya dua bagian saja ini. Udah ini cocok, rekomendasi 60.000 bisa untuk semua jenis motor. Ya. Mantap ini, udah ini saya sering gunakan di bengkel nih. Kemudian perbedaannya ya, perbedaannya dulu. Kalau yang Techgiro ini ketika kita kencangin, maka dia ngencenginnya, dia malah membuka seperti ini ya. Tuh, dia malah membuka teman-teman. Dia malah membuka, sedangkan kalau ini kita kencangin, dia menutup teman-teman. Nah, enaknya tracker ini dia ketika kita kencangin, dia menutup. Dia ngejepit. Kalau ini ngejepitnya mekar, kalau ini ngejepitnya nutup. Nah, kekurangan dan kelebihannya, saya lebih enak pakai yang tracker ini. Ketika kita kencengin, dia ngejepit. Kalau ini mekar, tapi sama aja lah, tergantung cara penggunaannya juga. Kalau ini mekanisnya membuka, kalau ini menutup, menjepit. Kemudian kita bahas yang ini. Ya, kekurangannya untuk Techgiro ini, ininya terlalu pendek teman-teman. Ininya terlalu pendek. Maka saya tambah lagi nih, sekitar 10 mili nih, 1 sentian nih saya tambah lagi, supaya nggak mepet banget, soalnya sering ngocel nih teman-teman, karena kependekan ininya. Nah, jadi saya tambah lagi pakai mimis pelor starter Yamaha Mio nih. Nah, sepanjang itulah, sepanjang mimis pelor Yamaha Mio nih, saya las lagi supaya lebih panjang dan tidak meleset. Kemudian di bagian sininya juga sama, karena Techgiro ini kecil banget di sininya, saya tambah lagi sekitar 1 senti nih. Nah, jadi lebih panjang. Jadi saya samain dengan yang ini. Ini kan nyaman nih. Ini nyaman banget. Terus terang ini nyaman banget nih. Tuh, penggunaan ini nyaman banget. Ininya besar, ininya panjang. Jadi nggak mocel. Kan permukaan mangkok itu nggak rata ya, teman-teman. Dia melengkung. Kalau rata ya enak-enak saja. Tapi kalau melengkung dia cuman mepet segini. Nantinya meleset. Dan yang ini pun sama. Ininya kecil. Kecil banget. Sekarang saya perbesar nih. Nah, saya perbesar seperti ini. Saya tambah lagi ini. Pakai besi saja, pakai besi bekas tracker saya ini. Nah, dilas lagi, kemudian ininya dibor, dimasukin gitu, di semacam pen. Nah, itu kekurangannya. Jadi baru kita modif jadinya maksimal. Nah, jadi sekarang tidak ada kekurangannya lagi. Dan untuk bahan Techgiro ini jelas lebih kuat ya teman-teman tuh, dan lebih tebal. Tebalnya sama saja sih, cuman ini warnanya warna hitam dan lebih kokoh kayaknya ya. Dan berat banget ini, berat. Ini ringan. Dari segi bahan yang membedakan itu ya, kualitas bahan teman-teman. Kemudian ini lebar banget tuh. Segini juga mau pakai buka pulley apaan ini? Lebar banget ya teman-teman tuh.
Nah, ini kelebihan dari Tekiro. Nah, kalau kekurangannya tadi, kekurangannya harganya mahal, ininya kurang mantap pokoknya. Nah, jadi bisa kita modif seperti ini. Ini sekarang sudah maksimal, bisa kita gunakan. Meskipun ini kita kencengin membuka, tapi dia masih bisa ngejepit ya. Ngejepitnya dengan cara membuka. Nah, seperti itu. Ini kelebihan dan kekurangan. Sedangkan ini kelebihannya, kelebihannya ya seperti ini, teman-teman. Harganya murah. Harganya murah dan ininya sudah mantap, udah nyaman ya. Cuman kekurangannya tadi ini kurang lebar, tapi bisa kita maksimalkan menjadi kelebihan. Nah, sekarang sudah maksimal dua-duanya. Mending mana teman-teman? Mending yang 60.000 apa 230.000? Tentukan dari sekarang. Mantap.